Oke, baiklah. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk menentukan hasil dari 817 kali 817 kali 817 dikurang dengan 98 kali 98 kali 98 dibagi dengan 817 817 ditambah 98 98 ditambah 817 kali 98. Oke, di sini juga kita misalkan, misal A sama dengan 817, B sama dengan 98. Kita substitusikan A dan B-nya ke dalam soal. A kali A dikurang B kali B dibagi dengan A kali A tambah B kali B dikurang ditambah A kali B. Maka A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 lagi dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah AB. Maka hasilnya yaitu A dikurang B. Kita substitusikan kembali, A-nya 817 dikurang B-nya 98. 817 kurang 98 yaitu 719.